Salam sadar. Saya ingin membawakan tema yaitu fungsi kitab Allah. Izinkan dulu saya menyampaikan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain daripadanya sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga. Apa yang harus diperintahkan oleh Tuhan, yaitu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Lalu apa yang diturunkan dari Tuhan? Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga berbunyi begini. Najalalaika alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawrata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Menurut Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Itu petunjuk Allah itu adanya di dalam Taurat dan Injil, bukan di dalam hadis dan fikih. Jadi ini para pengikut hadis dan fikih, para ustaz biar nyadar. Kitab Allah itu adalah Taurat dan Injil. Itu kitab Allah. Kalau hadis dan fikih itu kitab agama Islam. Kitab yang dikirimkan dari negara Arab. Dibeli oleh orang Indonesia, dipelajari esensinya kitab yang dari Arab, berantem dah dengan saudara sendiri, mengkafir-kafirkan saudara sendiri. Itu korban akibat kitab Arab. Orang Arab cara menyerang negara Indonesia itu dengan kitab. Dikirim kitab ke Indonesia, kemudian dia dapat untung hasil jualan kitab. Nah, kitabnya dibaca oleh orang Indonesia. Orang yang tidak berpikir langsung percaya, tertarik, sampai dengan keluarganya sendiri bermusuhan. Itulah taktik politik Arab untuk berbisnis. Orang lain dikorbankan. Yang penting bagaimana kitabnya laku, cerita dongeng di Arab dijual di Indonesia, dari bukunya laku, kemudian esensinya orang Indonesia mengajak supaya ke Arab setiap tahun, mengirim devisa setiap tahun, nah itu juga keuntungan bagi Arab. Indonesia itu cuma terima ributnya doang. Itulah sebabnya kenapa Muhammad Kaceh berbicara keras agar bangsa Indonesia ini sadar, jangan sampai dijadikan objekan oleh negara lain, dijadikan sarana devisa negara, menjadikan keuntungan. Sekarang logikanya saja. Coba pikirkan, apa untungnya dari Islam, dari agama Islam? Apa untungnya? Justru malah dikerjain
pagi-pagi jam 3 harus teriak-teriak, jam 4 pagi harus ke masjid tunggang-tungging. Apa manfaatnya? Apakah itu dijamin surga? Tidak ada ayatnya. Makanya Muhammad Kace tinggalin, ngapain saya dikerjain sama orang Arab. Ya. Yeah. Disuruh sholat tunggang-tungging. Disuruh tunggang-tungging, jengkelat-jengkelit. Aduh. Sehari semalam 5 kali. Sedangkan jaminan surganya, walau alam bisawab. Nggak nyambung, saudara. Sholat 5 waktu dengan surga nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena sholat 5 waktu itu bukan menyembah Allah. Tapi sholat 5 waktu adalah menjalankan syariat Islam. Menjalankan perintah agama Islam. Menjalankan, mendirikan tiang agama Islam. Itu sholat 5 waktu. Makanya Al-Quran mengancam bagi orang yang sholat 5 waktu itu. Surat 107 Al-Ma'un ayat yang ke-4. Apa bunyinya? Fawailun lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka itu yang sholatnya lalai. Apa itu sholat lalai? Sholat membaca sesuatu dalam sholat tapi tidak mengerti artinya. Itu sholat lalai. Karena sholat 5 waktu itu adalah perintah agama Islam. As-sholatu imadudin man akomaha fakod akomadin wa man tarokaha fakod hadamadin. Itu dalilnya. Sholat itu tiang agama Islam. Barang siapa mendirikan sholat, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, merobohkan agamanya. Nah itu dalilnya. Jadi Muhammad Kece selalu berbicara berdasar dalil. Untuk apa mendirikan tiang agama? Sementara jaminan masuk surganya tidak ada. Rugi ya. Gak capek-capek, kerja, gak diupain. Coba ibarat saudara. Sudah kerja capek di perusahaan tapi tidak dibayar. Pasti demo. Nah, kalau ini sholat tidak jelas upahnya, demo ke siapa? Dengan Allahnya saja gak kenal. Dengan Muhammad sendiri tidak kenal. Lalu kembali kepada topik fungsi kitab-kitab Allah. Apa kitab Allah? Taurat dan Injil. Kata Quran, Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka kita akan tahu yang salah dan yang benar. Berdasarkan petunjuk itu. Maka di Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat yang kedua berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab mereka yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa benar takwa kalau kita tidak mengikuti Alkitab? Karena di dalam Alkitab, Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Sekarang kita mengaku beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sedangkan kitabnya tidak pernah membaca Injil. Kan aneh. Apakah hadis dan fikih termasuk kitab Allah? Bukan.
Hadis itu kitab karangan para ulama Arab. Hadis itu karangan Bukhari Muslim, Sahih Muslim, Al-Tirmidzi, An-Nawawi, itu pengarang-pengarangnya. Jadi hadis itu adalah kitab karangan para ulama. Ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada utlubul ilma walau Arab. Tidak. Tapi yang ada utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu untuk hal duniawi motivasinya baik. Semangat. Ilmu dagangnya luar biasa. Dan tidak mengajak kerusuhan. Tidak memprovokasi. Berbeda dengan yang dari Arab. Mengancam-ngancam pemerintah kalau tidak mengikuti ajarannya. Bahkan mengancam sampai jumpa di pengadilan akhirat. Emang dia yang punya akhirat? Ini rakyat Indonesia ini korban pendidikan di pesantren. Karena pengajaran di pesantren itu mayoritas mengajarkan bahasa Arab. Akhirnya setelah belajar bahasa Arab, sulit dikendalikan oleh pemerintah. Didukung lagi di pemerintahan Indonesia banyak kadrun. Makanya membuat aturan-aturan yang tidak jelas tujuannya. Ingin membuat perlindungan ulama. Apa tujuannya? Yang dimaksud mereka itu ulama Islam. Padahal ulama itu banyak. Kristen juga ulama. Para pendeta juga ulama. Arti ulama itu orang yang berilmu. Orang yang berpengetahuan itu ulama. Saya bukan menjelekkan Islam, bukan menghinakan Islam. Ini fakta. Dan ini harus diketahui dunia. Dunia maya, dunia nyata. Surat 19 Maryam ayat 68. Fawarabbika lanahsuranahum wasayatina thumma lanuhdiranahum haulan jahannam majisiyya. Maka demi Tuhanmu, pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian, pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Ngeri, saudara. Makanya saya tinggalkan Islam ini, karena Islam ini menuntun manusia ke neraka. Setelah mereka dipastikan akan masuk neraka, kemudian sudah ditetapkan lagi akan masuk neraka. Surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman magdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. No. Umat Islam ini ditetapkan untuk masuk neraka semuanya. Dan yang anehnya, tidak ada ayatnya di Al-Quran setelah masuk neraka akan ke surga. Tidak ada ayatnya. Jadi kepada umat Islam yang mendengar tausiah Muhammad Katsai pagi ini, berpikir dah. Ya, jangan sampai mati di dalam Islam tapi masuk neraka. Lebih baik mati di dalam nama Yesus masuk surga. Karena hanya Yesus yang mempunyai kerajaan surga. Karena Yesus yang memegang kunci kerajaan maut.
Jadi masuk surga atau tidak seseorang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan main-main dengan nama Yesus. Isa Al-Masih adalah pemilik kerajaan surga. Saudara ingin masuk surga? Ayo ikuti Isa Al-Masih. Tinggalkan ajaran yang membawa ke neraka. Yeah. Surat 7 Al-A'raf ayat 179 jelas mengatakan, Walaqad dara anna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Masih mau nyangga? Silakan. Saudara percaya mengikut Yesus, selamat. Tidak percaya, resiko saudara. Ya. Muhammad Gaceh hanya membacakan ayat Al-Qur'an. Ini kata Al-Qur'an. Ini di surat 3 Al-Imran ayat yang ke-45 berkata begini. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bikalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ini dia. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ayat ini dengan jelas bahwa seorang terkemuka di dunia dan akhirat itu Isa Al-Masih namanya. Dan orang yang didekatkan kepada Allah Isa Al-Masih namanya. Isa itu firman Allah, berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikuti orang yang berasal dari Allah, pasti akan kembalinya kepada Allah. Kemudian ayat 55-nya berkata begini. Idza qallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Tumma ilayya marji'ukum al-ayah. Ingatlah. Ketika Allah berfirman. Ini Allah yang berfirman. Wahai Isa. Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Dan mengangkatmu kepadaku. Serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Kata Allah. Ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah, bukan ke neraka. Jadi perkataan dakwahnya Yahya Waloni mengatakan umat pengikut Yesus masuk neraka itu tidak ada salah besar. Malah sebaliknya, pengikut Muhammad yang akan mendatangi neraka. Ayatnya sangat jelas. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya menjelaskan tentang fungsi kitab Allah itu yaitu petunjuk. Kalau kita membaca kitab Allah, jadi tahu siapa yang dekat dengan jin dan siapa yang dekat dengan Allah. Itulah fungsi petunjuk kitab Allah. Jadi kalau saudara mengikuti kitab hadis, fikih, ya itu nggak bakal ketemu. Karena itu adanya di kitab Allah. Apakah saudara mau kembali kepada Allah? Yuk ikutilah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dibaptis. Jangan sampai saudara menentang, melawan. Ini firman Tuhan loh. Jadi sekali lagi saya bukan benci, bukan marah. Kasihan. Orang sudah diancam neraka. Jangan merasa benar. Sampai merasa paling benar di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Emangnya lu panitia akhirat apa? Busuk sama kalau udah mati. Makanya kesempatan hidup berbuat baik.
Yuk kita berbuat baik. Tinggalkan itu ajaran Arab. Bahasa Indonesia itu bahasanya Indonesia, bukan bahasa Arab. Keliru orang yang berbahasa Arab itu ya. Jadi supaya nyadar. Oke. Saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Saya berjuang ini merebut NKRI dari tangan Arab. Sekarang ini dikuasai oleh Arab-Arab Indonesia. Ya, penjajah Indonesia itu sekarang orang Indonesia dengan bahasa Arab, dengan politik-politik Arab. Ya, Indonesia itu Pancasila. Terima kasih. Selamat berpisah. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Salam sadar. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pancasila. Haleluya.